Hai Sobat Wiki, bertemu lagi dengan saya di Wiki Trend. Beberapa zodiak harus belajar membela diri sendiri agar tidak terintimidasi oleh orang lain. Mereka harus membentuk karakter yang kuat, percaya diri, agar lebih berani memperjuangkan dirinya sendiri. Tetapi ada beberapa zodiak yang malu dan cenderung menghindari konfrontasi. Siapakah mereka? Simak liputannya di Wiki Trend. Salah satu zodiak yang perlu lebih berani adalah Gemini. Gemini kurang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan cepat. Terkadang, ketika orang memiliki masalah dalam mengambil keputusan, itu karena mereka memiliki ketakutan tertentu. Jika mereka memiliki sedikit saja keberanian, mereka tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Mereka harus lebih memperhatikan saran mereka sendiri daripada orang lain. Zodiak berikutnya adalah Libra. Libra perlu menumbuhkan keberanian dan sikap masa bodoh dalam hal kritik. Tak hanya membenci kritik, Libra lebih butuh waktu lama untuk pulih dari segala jenis komentar atau dampak umpan balik yang negatif. Kritik, meski ini membangun, rupanya bisa membuat Libra sedih. Bahkan ketika waktu telah berlalu dan kebanyakan orang telah melupakannya, Libra justru mengingatnya. Berbeda dengan Libra, Pisces justru orang yang terlalu baik, sehingga mereka perlu menumbuhkan keberanian untuk membela dirinya sendiri. Mereka terlalu mudah memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka, dan dengan begitu, mereka akan terluka lagi dan lagi. Pisces harus berani bersikap lebih tegas dan tidak membiarkan orang lain menyakitinya atau minta maaf dengan begitu saja. Selanjutnya, di posisi keempat ada Sagittarius yang terlalu mudah peduli dengan orang lain dan masalah mereka. Mereka tidak dapat menyelamatkan semua orang, tetapi mereka juga tidak harus melakukannya. Terkadang, Sagittarius perlu mengutamakan diri mereka sendiri dan memprioritaskan kebutuhan mereka. Zodiak Sagittarius ini dapat menjadi tidak konsisten karena semua gangguan di sekitar mereka. Nah, itu tadi informasi Wikitrend kali ini. Sampai jumpa di Wikitrend selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya!